Lu kan asal kayak perempuan anjing kok. Dewi Persik yang juga bergabung dalam Dangdut Akademi Inan berpesan agar semua peserta nantinya tak menjadi kacang yang lupa kulitnya bila ingin menjadi penyanyi dangdut terkenal. Bahkan Dewi Persik juga menyinggung soal sifat manusia yang suka lupa tempat asalnya ketika mulai terkenal dan mendapat banyak tawaran pekerjaan. Meskipun Dewi Persik tak menyebut nama seseorang, sejumlah warganet menduga mantan istri Saiful Jamil itu sedang menyindir Lesti Kejora. Pasalnya, hubungan mereka diketahui kurang baik dan Lesti Kejora juga salah satu penyanyi dangdut yang sering tampil di TV lainnya. Seperti kita ketahui bersama, ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 6 segera tayang di Indosiar mulai 13 Desember 2023 mendatang. Sebagai alumni akademi yang sukses berkiprah di industri dangdut Indonesia, Lesti Kejora akan kembali duduk di kursi dewan juri. Alhamdulillah, senang banget tahun ini bisa bergabung di Dangdut Akademi 6. Ternyata peserta banyak sekali seusia Dede pas ikut akademi pertama. Pokoknya senang dan bangga. Makin banyak generasi dangdut muda yang menjadi bintang baru yang dilahirkan di Indosiar. Ikut bangga, ujar Lesti Kejora. Kepada para peserta, Lesti Kejora berpesan agar selalu kompak dan fokus dengan hal-hal kecil yang menjadi masukan dari dewan juri. Semoga sehat dan bisa selalu menampilkan yang terbaik. Kuncinya fokus sama harus lebih banyak ngobrol satu sama lain biar semuanya dijagain. Kita kan pasti punya pembendaharaan lagu yang banyak. Hal-hal kecil juga harus diperhatikan, tutur Lesti Kejora. Dangdut Akademi 6 ini yang akan dihadirkan jauh lebih fresh dan modern dengan memaksimalkan penggunaan teknologi digital. Musim ini persaingan akan lebih kompetitif karena babak live contest hanya diikuti oleh 20 peserta, lebih sedikit daripada musim-musim sebelumnya. Kursi dewan juri tahun ini akan lebih seru karena kehadiran dua nama juri baru, ujar Harsiwi, selaku Direktur Programming SCM. Konsep yang lebih fresh ini juga didukung dengan kehadiran host Dangdut Akademi 6, yaitu Kir King, Ramzi, Gilang Dirga, Ruben Onsu, dan Cirayut. Selain Lesti, Dangdut Akademi 6 juga menghadirkan Dewan Juri Soimah, Dewi Persik, Denada, Happy Asmara, dan Jenita Janet. Ada juga pendangdut senior Hetty Koes Endang dan Aldi Taher.